Dalam upaya menjaga ekonomi negeri dan memperkenalkan profesi yang ada, Kementerian Keuangan menggelar Kemenku Mengajar serentak di seluruh Indonesia. Purwokerto salah satunya. Beginilah suasana Kemenku Mengajar 4 yang digelar di SD Negeri 1 Kober. Kemenku Mengajar merupakan sebuah kegiatan mengajar selama satu hari di sekolah dasar. Dalam agenda tersebut, lembaga yang masuk dalam Kemenku mengajarkan bagaimana peran Kementerian Keuangan dalam upaya menjaga ekonomi negeri dan memperkenalkan profesi yang ada di Kementerian Keuangan. Relawan yang ikut juga akan mengajarkan nilai-nilai dan semangat yang ada dibawa oleh Kementerian Keuangan. Mengajar memang program yang sudah diagendakan oleh Kementerian Keuangan serentak nasional. Salah satunya di Kota Purwokerto ini. Itu adalah bertujuan diantaranya untuk memberikan pengenalan terhadap teman-teman analisti sebagai generasi penerus bangsa. Dikenalkan kepada mereka tentang pemikiran keuangan apa saja yang ada dalam tentang APBN, kemudian sumber pembiayaannya, lima negara, kemudian pemanfaatan atau penggunaan lima negara. Kegiatan ini mengusung semangat kesukarelaan, di mana panitia tidak memungut biaya apapun pada sekolah dan pegawai yang mengikuti Kemenku Mengajar juga tidak mendapatkan pembayaran, baik honor maupun SPD. Biaya yang ditimbulkan atas penyelenggaraan kegiatan ini tidak dibebankan pada APBN. Dari Banyumas, Damar Nurani, Satelit TV mewartakan.